dengan Bapak Camat yang begitu bantuan yang kami sudah dalam rumah masing-masing. Tinggal kebanjiran, Bapak saya ini dingin. Rumah-rumah yang ada itu kalau kita aras dan karpet itu kena banjiran dingin. Kita sudah setiap tahun itu menyuci. Kalau bisa Bapak DPR ini, saya mau buat rumah yang aman supaya kebanjiran itu tidak bisa artinya untuk dia masuk. Jadi kita ini maunya di dataran tinggi. Jadi rumah itu kita punya maksud itu jangan pondasi seperti begini, tapi harus panggung sedikit Bapak. Kita minta panggung supaya enak. Kedudukan masyarakat juga setiap banjir itu supaya enak. Jadi saya kemarin buat persoalan juga ke Bapak Bupati juga begitu. Anggota dari PKK juga turun saya buat persoalan juga. Saya rasa Bapak ini tidak ada masalah lain, hanya setiap banjir ini, kebanjiran kita ini tidak bisa napas. Untuk mencari putih tidak bisa. Maunya kita itu rumah itu harus layak, bikin panggung supaya datang banjir ya sudah selamat tinggal. Waktu tahun yang kemarin, berapa tahun kemarin tuh, Bapak kita dari RT 5 dengan 4 ini pernah. Lurah terus distrik harus buat surat, nanti sampaikan kepada kita, terus saya sampaikan ke PU, bisa sampaikan langsung ke Sekda, bisa. Hal-hal itu yang harus kita lakukan. Artinya apa, itu langkah konkret untuk selesaikan penanganan banjir. Jadi tidak ada sesuatu yang saya harus sampaikan, tapi saya mau dengar dari orang tua. Artinya apa, orang tua sampaikan, tapi itu juga proses lama. Yang penting ada usulan, nanti Bapak datang nih, supaya beliau ini bawa ke sana. Saya berharap itu ada kesepakatan dari masyarakat, supaya itu jadikan tolak ukur untuk kita. Nanti satu kasih masuk di dinas teknis, kemudian yang satunya kasih ke saya. Yang untuk jalan, kalau rumah dan ini masalah teknis, jadi nanti perlu waktu harus duduk dengan orang Freeport, duduk dengan orang pemerintah, kemudian ini bagaimana masalah saya lokasi. Tapi di samping itu, kalau pejabat-pejabat tinggi yang mungkin dari pihak manajemen atau ini, tetap saya buang suara. Itu kan tanggung jawab saya di situ. Tapi jajaran teknis, administrasi, kepala kampung, distrik, lurah, semua berada dengan dinas, PU, duduk bersama-sama untuk merumuskan itu.